Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue sekarang di Novan Zakaria di sini di Cinema Metropolitan Alam. Jadi hari ini bakalan edisi Borbar lagi. Ada 1, 2, 3, 4 paket yang udah gue pesen, kurang satu sih sebenarnya. Cuma tutup poli doang, biarlah gue lagi mager nunggunya, takutnya lama. Biar cepet aja. Kalau nggak nanti bikin video sekalian masangnya aja, gitu aja. Dipisah aja nanti video, oke? Mari kita langsung ke video unboxingnya. Oh ya, ada apa aja? Langsung ya. Oke, yang pertama kita buka yang paling gede dulu. Bentar, mana guntingnya tadi? Ada kucing gua ini. Oke, sabar ya guys. Oh, ini kayaknya fan belt deh. Kan. Ini fan belt buat Aerox, karena Aerox gua udah harus ganti fan belt pakai Gates Powerlink scooter belt. Di sini ada nih tulisannya nih, Yamaha Aerox atau Yamaha Lexi 125. Oh, name it or kenapa gue pakai Gates? Karena katanya Gates lebih bagus daripada standarnya, cuma belum tahu sih, gue belum nyobain juga. Ini global OE supplier driven by possibility. Gates merek mana sih Gates? Produksi Thailand, diimpor langsung oleh PT Asta Auto Partindo. Powerlink ini, nah, coba kita buka. Mana tadi gunting? Kita buka buat ngebedain nanti sama yang orinya. Oke, ini kayaknya lebih lebar ya daripada orinya. Gue nggak tahu sih. Ini ada tulisannya Powerlink Gates. Ini kodenya. Fokus. Nah, punya gue udah pada pecah-pecah dalamnya. Udah emang harus ganti. Ini sampingnya. Nanti kita coba bedain pas ganti nanti. Apa masih pada tutup? Tadi aku mau ganti hari ini, cuma bengkelnya masih pada tutup karena ini tanggal 1 Januari. Terus selanjutnya, oh ya, itu Gates itu harganya 120 ribuan, 128 kalau nggak salah sama ongkir. Ini Gates. Oke, selanjutnya ini barang yang sebenarnya gue udah pernah beli, cuma hilang kemarin, copot, gue masang nggak bener. Ini adalah jalu stang motor. Nanti sekalian ngerapihin motor gua biar ini masangnya benar kencang. Ini kalian udah pada tau lah ya, nggak usah di ini harga 15 ribuan sepasang. Selanjutnya lagi, ini kecil tapi harganya lebih mahal daripada jalu stang. Oke guys, ya sabar guys. Nah,
Ini dia baut robot. Ini sebijinya 2500. Kenapa aku beli ini? Karena yang lama udah pudar dan udah hilang satu biji. Jadi ya udah gue beli lagi. Cuma 4 biji jadi cuma 10.000. Aku nggak tahu sih ini ori apa enggak. Maksudnya ini tuh yang disebut probot apa bukan gitu. Ini buat divisor ya. Gue pengen nanya ke kalian aja, ini tuh yang beneran yang disebut robot apa bukan? Nih. Fokus. Nih, ini tuh robot apa bukan? Ini satu bijinya 2500. Orang kira goceng. Buat di visor motor Aerox. Yang punya gue yang lama udah pada pudar warnanya. Nah, yang masih gue bingung adalah ini beneran ori, masih bukan ori apa? Ini yang disebut robot atau bukan gitu? Itu aja sih. Karena gue nggak tahu sebenarnya yang robot tuh kayak gimana. Robot yang beneran robot itu kayak gimana? Ini robot beneran atau bukan kayak gitu? Oke. Ini cuma 4 biji. Karena memang buat gantiin yang apa yang lamanya yang udah pudar. Ini yang terakhir nih. Oke, kita buka. Ini lumayan berat. Ini yang paling mahal harganya. Ini yang paling mahal dan paling beresiko buat motor. Buat motor matic khususnya. Biasa bikin videonya tidak terlalu benar, jadi mohon maaf. Ya, aduh. Ya, di sini udah bisa kelihatan nih. Ini adalah apa? Kampas ganda. Maksudnya bukan kampas ganda, kampas triple. Nih, pakai punya Daytona Ultra Drive. Kevlar TM dan carbon clutch shoe. New material 100 carbon 100% Kevlar 30% high Kevlar and carbon. DaytonaIndonesia.com. Daytona ID, Daytona ID. IG-nya Daytona ID, Facebook-nya juga. Di sini ada tulisan nih. Hiker friction performance, hiker temperature resistant, reduce slips. Extended life, rest proven performance for the ultimate power. Di sini ada ini kode sama ininya. Nmax, ya Aerox sama Nmax sama aja lah. Ini belakangnya terbuat dari komponen Kevlar ya, ini cuma itu ya apa? Translatannya yang tadi. Saran penggunaan, cek permukaan rumah kopling setiap penggantian pengganti rumah kopling jika permukaan sudah tidak rata atau tidak bulat. Kampas kopling ini didistribusikan langsung oleh PT Daytona Asia kawasan industri MM2100 yaitu di Bekasi atau di Cikarang, Kabupaten Bekasi sih. Oke, kita buka. Kenapa gue pakai Daytona nggak pakai orinya? Karena kayaknya nanti ini masih disegel nih ya. Made in PRC. Karena nantinya kayaknya kampas rumah kampas ganda gue mau gue kartel biar lebih enak. Makanya gue ganti ini biar nantinya katanya kalau pakai orian cepat habis kan. Cepat kegerusnya kalau pakai ini lebih keras. Nah, jadi kalau rumah kampas gandanya belum dikartel katanya malah bisa bikin kincong, bikin cepat licin kayak gitu. Enggak tahu sih, makanya gue pengen gue kartel nanti. Gue kartel dulu.
pengen gue kartel juga gitu. Oke, ini harganya 150 ribuan. Nggak beda jauh sama Orion ya. Ye, di sini ada tulisan Daytona nih. Tuh, Daytona. Di sini ada lambang D-nya juga. Nah, si Daytona ini kampas gandanya tuh lebih panjang permukaannya daripada Orionnya. Kalau Orionnya tuh cuma sampai sini nih, kok nggak sana. Segi doang. Nah. Daytona tuh hampir nambah sekitar 2 cm atau 1,5 cm. Udah gitu ini lebih keras. Nih, kalau yang orinya kalau kalian giniin aja bisa ketanda nih. Bisa kayak ada garisnya langsung dalam. Kalau ini kan rada susah nih, rada harus ditekan banget. Kalau oriannya tuh diginin doang aja biasa aja pasti kayak ngebekas. Makanya ini yang bikin katanya kalau dipakai di kampas non kartel, kartel itu yang mangkoknya di garis-garis gitu loh, dialurin. Itu bisa bikin kinclong atau bikin licin kayak gitu. Cuma kayak gue pengen nyobain aja dulu. Nanti gue pasang standar berapa lama baru nanti gue bakal kartel kayak gitu. Sebulanan lah gue make non kartel dulu, habis itu bakal langsung gue kartel. Kita lihat beneran kinclong apa enggak atau gimana. Motor gue kan dipakai terus buat harian. Nah, ini sama ada 3 biji. Udah sih, itu aja videonya. Ini harga 150.000, belum sama ongkir. Harga kampas ganda yang orinya kayaknya juga nggak beda jauh sama ini. Oke, paling segitu aja dulu videonya. Paling gue cuma tinggal kurang tutup oli yang probot juga sih, itu doang. Bukan probot, tutup oli variasi, cuma mereka fastback, udah itu doang. Sisanya udah semua di sini, nggak ada yang kurang. Paling nanti gue cuma tinggal ke bengkel Yamaha. Kenapa gue ke Yamaha? Karena CVT gue ngorok dan pas kemarin udah sempet diganti bearingnya segala macem di yang uli belakangnya tuh nggak berubah sama sekali, jadi tetap berisik kayak tek 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 gitu. Ya udah gue putusin buat bawa ke Yamaha langsung biar dibongkar di Yamaha, biar sekalian dibenerin semuanya, sesekali servis resmi gitu, sekalian ganti ini yang udah gue beli semua. Udah sih paling itu aja. Paling nanti kalau ada tambahan-tambahan ya di sana aja, di Yamahanya sekalian ganti oli segala macam. Gue juga bakal nge-vlog nantinya. Oke, makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang pengen ditanyain, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Insyaallah link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi. Kalau nggak mangger, kalau nggak lupa. Oke, gue Askalani Tompan Zakaria dan Cinema Metropolitan Alam cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.